Saya ingin berbicara apa adanya dengan hati yang tulus kepada semua guru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Tugas Anda membentuk masa depan bangsa dengan aturan tanpa pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tetapi waktu Anda habis kerjakan administratif yang gak jelas. Anda tahu betul bahwa potensi anak tak terukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas belajar dunia sekitar, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustasi karena Anda tahu dunia nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi tentukan suksesnya, bukan kemampuan menghafal yang diharapkan. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi Anda tak diberi kepercayaan untuk berinovasi. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Namun perubahan tidak mungkin dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan para murid belajar mengajar. Cetuskan proyek bakti sosial melibatkan kelas. Temukan suatu bakat dalam diri murid.
tawarkan bantuan kepada guru yang mengalami kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar ini, Indonesia pasti bergerak.